Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat-sehat saja, sehat selalu dan selalu dipanjangkan umurnya ya, sobatku. Alhamdulillah sekali ya, sobatku. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai tiga batu fosil keong yang sangat luar biasa, yaitu fosil keong yang sangat padat ya, sobatku. Dan ini diperkirakan umurnya mungkin ratusan bahkan ribuan tahun ya sobatku, sehingga keong pun menjadi batu serta ini daging-dagingnya juga ikut memfosil menjadi batu sobatku. Ini garansi 1000% bahwa ini fosil keong bukan bikinan tangan ya sobatku, tapi bikinan alam natural alami sobatku. Kita cek mulai dari ini dulu ya sobatku. Seperti ini penampakannya. Ini asli seperti ini sobatku. Dan ini kristal ini. Ininya udah mengkristal, udah tembus senter ini sobatku. Mantap, ini buat dijadikan liontin juga bisa ya sobatku, dijadikan cincin tinggal naik kering ini masuk ring jumbo juga bisa sobatku. Kita cek dari senternya ya sobatku, seperti apa, seperti ini sobatku. Nah, itu udah kristal ya sobatku. Asli fosil keong alami ya sobatku, bukan bikinan dari zat kimia ya sobatku, tapi ini asli fosil keong. Nah, ini untuk yang satunya seperti ini sobatku. Nah, seperti ini untuk yang satunya ini. Nah, ini fosil keong juga ya sobatku, seperti ini untuk bawahnya seperti ini dan atasnya seperti ini sobatku. Untuk warna ini warna hitam ya sobatku, memang sangat susah didapatkan untuk fosil keong seperti ini sobatku. Ini lubang alami ya, dari banyak dari dapatnya ini seperti ini dari alamnya, tanpa dilubangi atau tanpa dipor. Ini mungkin tembus sampai sini kecil yang mungkin ya sobatku, warna ini lubangnya itu dalam sekali tuh. Ini udah batu ya sobatku. Nah, ini yang satunya lagi ini ya sobatku. Jadi ada tiga fosil keong yang sangat luar biasa. Nah, ini bawahnya seperti ini. Ini atasnya seperti ini sobatku. Ini juga bisa dinaikkan ring ya sobatku, ini tinggal naik ring juga bisa ini, karena ini kecil jadi mudah untuk mencari ringnya. Kalau buat liontin ini kekecilan ya sobatku. Ini juga natural ya sobatku, tanpa ada campur tangan manusia ya, atau resinan atau pakai zat kimia lainnya, itu 1000% tanpa ada pakai seperti itu sobatku. Tapi ini asli prosesan alam yang sekian lamanya ya, ratusan bahkan ribuan tahun, yang bisa memproses hingga menjadi batu seperti ini sobatku. Ini juga kristal sebenarnya ya sobatku ini. Nah, cuma ini susah disenter ini sobatku, karena ini memang sama daging sama kulitnya ini udah menjadi batu dua-duanya sobatku. Ini juga kristal juga ini sobatku, di bagian bawah ini juga kristal tuh. Nah, itu kelihatan tembusnya itu juga kristal ya sobatku, nggak full kristal, cuma ini menunjukkan bahwa ini memang benar-benar keong yang sudah menjadi batu seperti itu sobatku.
Nah, ini suaranya seperti ini karena ini udah menjadi batu seperti ini ya. Benar-benar menjadi batu ini. Kalau ini dagingnya ya, sobatku. Nah, ini termasuk dagingnya ini yang menjadi batu, dan ini cangkangnya pun sudah menjadi batu juga ya, sobatku. Nah. Jadi untuk fosil ini dari mulai dagingnya sampai cangkangnya ini semua full body ya sobatku, ini memfosil semua sobatku. Tidak cuma hanya cangkangnya saja atau cuma dagingnya saja, itu bukan ya sobatku, tapi ini semua semua badannya keong itu menjadi batu, dan dagingnya emang seperti ini nih, dagingnya keong. Ini juga sama ya sobatku, ini full 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 keong ya, maksudnya full dagingnya menjadi batu juga sobatku. Ini apabila mau dipoles ulang juga bisa ya sobatku, caranya seperti ini sobatku. Nah, ini kalau mau dipoles ulang ini dibersihin, ini di bagian cangkang yang udah menjadi batu ini dibersihin, ini bisa dibersihin atau dikilapin ya sobatku, itu pakai apa, pakai air sabun atau pakai amplas juga bisa ini. Tapi ini udah keras sekali, jadi ngebersihinnya susah kalau nggak pakai amplas ya sobatku. Ini harusnya pakai amplas, semua diamplas sampai sini. Mantap ya sobatku, silahkan yang suka ya sobatku, yang suka jenis unik antik. Nah, seperti ini ada tiga. Nah, ada tiga ya sobatku, silahkan yang suka, siapa cepat dialah yang dapat sobatku. Satuan oke, borongan juga oke sobatku. Yang suka langsung japri ya melalui WA di 0896 1052 5260 sobatku. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.